bahwa 1 Ramadan 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Ini menunjukkan bahwa posisi hilal berdasarkan hisab, seluruh metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu bisa dilihat atau tidak, dan setelah maghrib, sidang isbat baru kita mulai yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Qomariyah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, ormas Islam, Majelis Ulama Indonesia, dan seluruh yang terkait. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah hasil hisab dan rukyat yang telah ditetapkan oleh tim hisab rukyat Kementerian Agama Republik Indonesia serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas yang berada tidak kurang di 124 titik. Bapak-Ibu sekalian, perlu kami informasikan bahwa Indonesia bersama-sama dengan negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Agama Malaysia dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan imkanur rukyat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman bagi 4 negara ini untuk menetapkan awal bulan Qomariyah. Di 124 titik rukyatul hilal yang di seluruh Indonesia tadi, ada beberapa orang yang telah melaporkan melihat hilal sebagaimana dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal seluruh Indonesia sudah di atas ufuk dan telah memenuhi kriteria MABIMS serta laporan rukyatul hilal. Tadi kita bersepakat secara mufakat bahwa 1 Ramadan 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak-Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini, seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.